Sinopsis buku harian seorang istri. Hari ini, 23 Mei 2022. Gawat, Alia dan Calvin berhasil merebut obat leukemia Nana. Mama Farah mengetahui jika Nana sedang sakit kanker. Mama Farah menyumpahi Nana akan selalu sakit-sakitan karena Nana sangat jahat. Hal tersebut membuat Dewa muak dan marah kepada Mama Farah. Dewa sedang merencanakan untuk memesan obat buat Nana dari Singapura. Namun Dewa dan Nana harus mengalami kendala saat mengambil obat Nana tersebut. Alia dan Calvin mengetahui hal tersebut dan membuat rencana jahat. Alia dan Calvin menyuruh anak buah mereka untuk mengambil obat dari Nana dan Dewa. Dewa pun terpaksa harus bertarung dengan anak buah Alia dan Calvin. Akan tetapi, ketika Dewa sibuk bertarung, Calvin mengambil kotak kiriman dari tangan Nana. Alia dan Calvin berhasil mengambil paket tersebut. Mereka sangat terkejut ketika melihat isinya adalah obat kanker. Itu adalah berita baik untuk Alia dan Calvin, karena mereka yakin jika Nana akan semakin menderita. Di sisi lain, Fajar sedang merenung di tepi danau sendirian. Lani datang menawarkan pertolongan namun ditolak mentah-mentah oleh Fajar. Fajar sangat marah kepada Rani dan tidak menyukainya.